28 Oktober 1928. 93 tahun berlalu sejak dibacakan Sumpah Pemuda. Menjadi tonggak pentingnya generasi muda dalam membangun pondasi negeri ini. Kini, di tahun 2021, pandemi masih menyelimuti dunia. Keterbatasan, kewaswasan, kekhawatiran masih nyaman meringkuk di tanah yang kita pijak ini. Keterbatasan dalam membentuk bekal diri untuk bangsa, kewaswasan diri ini tidak bisa bertahan. Kekhawatiran tidak bisa keluar dari pandemi. Kami bersatu, tetap menjaga tonggak generasi muda untuk bisa melawan pandemi. Kami bangkit untuk membangun kembali yang sudah tergerus. Kami tumbuh, berpegangan bersama-sama mengasah segala kemampuan. Terus semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita bangsa. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.